memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Jepret lo. Oh iya. Aku lupa kalau aku buka kamera. Aku foto ya. Iya, ya. Siap. Gaya. Satu, dua, senyum. RCTI Layar Drama Indonesia, saya Aan Kurnia atau biasa dikenal Apoy, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, on the sky. Waalaikumsalam. Ada Neng yang kemarin. Selamat datang di Pasar Makmur. Tebarkan salam, senyum, dan sapa. Eta pisan. Punten, ari Neng itu siapa namanya? Lupa lagi. Indi. Nah, eta Neng Indi. Halo Neng Indi. Halo semuanya. Hai. Ini kenalin, ini Diki, yang ini Bang Jenggot. Saya Plongo. Oh, yang itu namanya? Plongo. Diki, Bang. Indi mau lihat-lihat posko Tobat Bidan. Oh gitu? Bangga. Kak, tapi kalau kamu lagi sibuk gak apa-apa, gak usah temenin aku. Aku sendiri aja. Oh iya udah kalau gitu, gue langsung tinggal ke parkirannya. Iya. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Oke. Makasih, makasih. Makasih. Neng? Ya? Punten atuh. Saja petun. Oh iya. Aku lupa kalau aku buka kamera. Aku foto ya. Iya, ya. Siap. Gaya. Satu, dua, senyum. Ini bagus nih, lihat ya. Oh, bagus. Nuneng. Cakep. Pulsa mas, handphone. Apa ya mbak? Aksesoris. Mbak. Anterin Kalang. Anterin Kalang. Oh, maksud abang, Ronald suruh ke markasnya Bang Pai. Anterin Al. Lah, Tur. Kenapa lo jadi nyuruh gua, Tur? Kan Bang Kurnia nyuruh lo. Nih, lo yang anterin. Ngai suruhnya you berdua. Enggak bang, gua gak mau bang. Masa gue suruh nganterin ke markas Bang Pai? Berdua sama dia emang enggak, gue gak bakal selamat. Yang ada gue nganterin nyawa. Ntar kalau gue ngebalik lagi, lu gak kehilangan gue? Enggak. Bisa Bang Pai. Lagian kan Guntur dulu bekas anak buahnya Bang Pai bang. Pasti dia tahu. Tur, lu aja Tur. Enggak. Enggak asik lu, lu aja. Lu aja. Astagfirullahaladzim, udah. Tapi bang. Tur, coba yuk bayangin. Kalau yuk jadi Alam. Ini pasti ngarepin naik kirimin makanan kan? Enggak, gua ngarepin ngirim duit. Ngirim. Jangan. Bang. Aduh bang. Tiba-tiba gua lupa bang markasnya Bang Pai. Aduh bang. Tiba-tiba gua amnesia. Amin. Sembarangan lu main aminin aja. Udah yuk bro jalan sekarang. Buruan. Awal nungguin pasti ngarepin. Lu bawa tur. Bang. Udah. Assalamualaikum. Kong, bagi apa Aceh ngiler nih? Enggak. Hah? Orang gua mau ciumin. Innalillahi. Itu makanan Kong, bukan patung pancoran. Masa makanan di museumin? Piring aja lo. Kebangetan lu ya, hah? Dosa lu, makanan jadi mubazir. Bukannya dimakan, lu jadiin pajangan. Ntar juga bahas itu kue. Enggak, gue kagak mau. Ini buat gue dari pintu sana. Yang penting gue masih bisa liatin sampai besok. Pintu sana, besok, dan seterusnya. Astagfirullah. Wanginya kayak Princess Hana. Nal,
Mendingan makanannya kita makan aja, Nal. Ntar kita bilang sama Bang Koreng, kalau makanannya udah kita kasih Alam. Yang penting kan Bang Koreng nggak tahu. Kita hanya kenyang, makanannya selamat, kita juga selamat, Nal. Astagfirullahaladzim, Tur. Lu kagak inget pesan Ustaz Aluntung? Kalau kata Ustaz Aluntung, bohong itu dosa, Tur, dosa. Ya elah lu, Manal, mikirnya dosa mulu. Lagian kata-kata orang mulu lu ingetin. Sekali-kali kek lu licik dikit. Lu nggak mau selamat emangnya? Tur, gua bukan kagak berani, Tur. Tapi gua takut sama Bang Koreng. Kalau Bang Koreng tahu, Tur, kita bakalan dipecat, mau lu dipecat. Ya elah, namanya bohongnya nggak usah ketahuan lah. Shhh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu pada mau kemana? Hah? Mau ke pasar genjing lu? Bukan, Bang. Mau ke... Ngomong yang bener. Mau ketemu markas Bang Pai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Aceh, Babe Manta. Iya. Yeah. Siapa nih? Ah, lupa. Pemingan. Nama gua aja lupa. Kalau ngeliatin gua, lo ngeliatin gua. Gua dari pencerhana, tau? Lo mau minta ini ya? Mau minta gue ini? Kagak, ini aneh tahu gue dari siapa, Kong. Aneh tahu banget nih. So tahu lo. Pasti nih kue dari Hana kan? Maaf nih Kong sebelumnya, aneh bukannya iri. Kong Mingan tahu kagak? Tuh kue kan buat Hana, dan itu kuenya dari teman laki-lakinya dia. Tuh kan Kong? Bisa aja, jodohnya dia. Udah gitu, dari jodoh bisa jalan ke pelaminan. Iya, yeah. Sampai suami istri deh. Aduh, memanda, dada gue nyesek. Hei, ngapain antum panas-panasin Kong Mingan? Lupa aturan dari Ana, ha? Woi bulat, uangnya udah kapok-kapok dihukum yuk, ha? Bukan maksudnya begitu, mohon maaf nih. Nggak usah jawab. Antum bersihkan sajadah musola. Ani bersihin sajadah musola berarti berdua sama Irman kan, Wan? Antum juga berdua together. Come on, come on. Dadaku makin sakit, bro. Makanya jangan belagu. Gue gak kuat lo liat gue ini. Makanya dimakan. Rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek, kamu mau kemana? Mau ke kiosnya Habibah. Oh. Oh iya, si Ovi tuh nyariin kamu. Ada yang mau diobrolin. Kamu ikut saya. Kemana? Kiosnya Apoy. Rek, ayo lah cacing wae ikut, yuk. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Ada si Opi kemana? Ada janji sama orang, terus yang keluar. Rare.